Persidangan kasus pembunuhan Asri Manafe dan Lail Makabi pada Kamis kemarin berlangsung sejak pagi hingga malam hari dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sedikitnya 6 orang saksi dihadirkan majelis hakim dalam persidangan kali ini. Para saksi ini pun merupakan saksi mahkota terkait kasus pembunuhan ibu dan anak. Ke 6 saksi tersebut antara lain Kadir alias Pipex, Fitri Santi Mansula, Sonia Tule, Rona Lai dan Irawati Uwa yang adalah istri dari terdakwa Randy Bajideh. Kuasa hukum korban Aditya Nasution yang dikonfirmasi menyebutkan dari ke 6 saksi ini, ada yang keterangannya mengungkap fakta-fakta baru yang akan dijadikan pointers untuk diserahkan ke penyidik guna mengembangkan penyidikan kasus ini. Sementara sejumlah saksi lainnya seperti Irawati Uwa saat memberikan kesaksian malah mengelak terlibat dalam kasus pembunuhan Asri dan Lail. Terkait dengan saksi tadi malam yang sudah diperiksa, terutama khususnya kepada saksi dari IU yang tadi malam diperiksa, perlu saya informasikan bila teman-teman ingin tahu bahwa saksi ini masih tetap dalam BAP perubahan yang sudah dibuat sebelumnya. Dan juga kami masih melihat tersangka ini ataupun saksi IU ini masih mengelak atas dugaan keterlibatan dirinya di kasus ini. Yang jelas satu. Lalu terkait dengan sampai dengan ini kan sudah ada 11 saksi yang diperiksa oleh pihak kejaksaan. Namun kita masih melihat ini ada beberapa fakta baru yang memang sudah menjadi poin catatan kami di dalam persidangan kemarin, yang mana tentu dari temuan fakta baru di persidangan ini kita akan nanti buat resume atau semacam pointer untuk nanti diserahkan kepada penyidik. Karena tentunya kami berharap perkara ini tidak berhenti hanya dari 2 tersangka. Nah tentu setelah adanya pengembangan nanti dari temuan kami selama ini di fakta persidangan, kita berharap perkara masih bisa dikembangkan lebih jauh untuk mengungkap kasus ini lebih luas tentunya. Dengan masih adanya sejumlah saksi yang masih menutupi dugaan keterlibatan dan fakta yang sebenarnya, kuasa hukum korban berharap majelis hakim dapat menghadirkan kembali para saksi tersebut untuk memberikan keterangan ulang sehingga kasus pembunuhan ini segera terungkap secara jelas. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.